Yo, halo, yo guys, balik lagi bareng gue Crash. Jadi di video kali ini guys, gue bakalan bermain Minecraft lagi. Dan kali ini gue bakalan membagikan tutorial ke kalian cara mengcustom totem kalian guys. Dan untuk custom totem kalian itu di MCPE, kalian perluin beberapa bahan-bahannya. Yang pertama, kalian bisa download di deskripsi video ini, itu ada template totem, ya template totemnya guys. Dan yang kedua, kalian perluin juga satu texture pack, ya terserah kalian texture pack apa. Dan kalau kalian pengen download texture packku atau texture pack yang gue pakai ya kan, kalian bisa cek aja di deskripsi video ini, juga aku udah sediain. Dan yang ketiga, kalian perluin juga aplikasi Pixel Lab. Dan yang keempat, kalian perluin aplikasi Zarchiver guys. Dan ya langsung aja ke langkah pertama. Nah, kalian masuk aja ke setting di Minecraft kalian ya kan. Dan kalau udah, kalian masuk aja ke bagian profile. Dan kalian di bagian file storage location ini kalian ganti ke external guys. Pastikan ya, kalau nggak external itu nggak bisa nanti guys di Zarchiver-nya ya. Oke, tahap selanjutnya kalian langsung aja masuk ke aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, jadi untuk new text ini kalian hapus aja. Kalian klik icon tong sampah di kiri ini ya, kalian hapus aja. Dan selanjutnya kalian masuk ke bagian kotak dua ini dan kalian ganti backgroundnya jadi transparan. Nah, jadi udah kayak gini. Lalu kalian masuk ke icon segi lima ini. Oke, jadi kalau udah kalian masuk aja ke import ini, kalian pilih import dan kalian masukin foto totem yang udah kalian download di deskripsi video ini. Lalu kalian checklist aja dan kalian masuk ke bagian relative size dan kalian jadi ini 100% semua kedua kayak gini ya. Kalian checklist dan lalu kalian klik di bagian layer ini dan kalian kunci guys. Nah, jadi ini udah kekunci jadi gak bisa gerak. Nah, jadi langsung aja kalian import lagi dan kalian import foto yang mau kalian jadiin di totemnya gitu guys. Oke, jadi di sini gue contohin pakai foto kepala skin Minecraftku ya guys. Ini terserah kalian mau pakai foto apa ya. Nah, kalau udah kalian tinggal kecilin aja dan kalian pas-pasin ini ukurannya kayak gini ya. Kalian gedein dikit juga gak apa-apa. Lalu kalian kalau udah kayak gini kalian pilih di bagian two back ini guys. Nah, jadi otomatis bakalan di bagian bawah dan kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Kalian bisa atur-atur dan ya kalian bisa klik yang ini guys ya. Position ini kalian jadiin satu dan kalian pilih-pilih aja ini guys. Hati-hati aja ya, perlahan guys ya. Nah, kalau udah kayak gini udah ini guys ya. Kalian tinggal save aja dengan cara klik bagian ini dan kalian save as image. Dan untuk dimensionsnya kalian jadiin custom guys, kalian ganti custom. Dan untuk width dan height-nya kalian ganti ke 32 guys, jadi 32x32 ya. Kalau nggak 32x32 itu nggak bakal berhasil guys, jadi kalian ikutin aja. Nah, jadi udah 32x32, kalau sudah kalian tinggal save to gallery guys. Oke, kalau sudah ini sudah tersimpan. Lalu tahap selanjutnya kita bakal masuk ke aplikasi Zarchiver guys. Oke guys, jadi di sini gue udah berada di aplikasi Zarchiver-nya. Langsung aja kalian scroll ke bawah, kalian cari folder yang namanya Pixel Lab guys. Nah, ini dia, kalian tinggal masuk dan kalian cari totem yang udah kalian buat tadi. Nah, jadi ini guys ya, kalian tinggal tahan fotonya dan kalian ubah nama. Dan kalian ganti namanya menjadi totem guys. Nah, jadi totem.png ya. Pastikan ini huruf kecil semua. Nanti kalau enggak itu gak bakalan berhasil ya. Kalian klik aja oke. Dan kalau sudah kalian tinggal tahan aja gambar yang udah ini ya kan, yang kita buat tadi ini guys ya. Yang totem kan udah ganti nama nih jadi totem. Nah, jadi kalian tahan aja dan kalian pilih potong ya guys ya. Lalu kalian klik aja di bagian atas ini guys, kalian pilih memori perangkat dan kalian tinggal scroll aja ke bawah, kalian cari folder games guys. Nah, lalu kalian klik com.mojang dan masuk ke resource pack guys.
Nah, jadi kalian pilih tekstur pack kalian gitu guys ya. Dan kalau kalian pengen samain ke sama aku, kalian tinggal download aja tekstur pack yang di deskripsi video ini ya. Namanya itu adalah Fightful 32x32 ya. Kalau udah di ekstrak, udah ditempel di sini, kalian tinggal klik aja dan kalian pilih paket tekstur ini ya. Kalian klik dan tekstur, lalu kalian masuk aja ke items dan kalian tempel aja guys. Klik tempel di bagian bawah sini. Nah, jadi kalau seperti ini kalian tinggal aja klik ini, lakukan ke semua file dan kalian pilih ganti guys. Nah, jadi ini udah berhasil. Cara ngeceknya kalian bisa klik logo searching ini, kalian ketik aja di sini totem, lalu kalian searching dan ini sudah berhasil guys. Kalian bisa lihat udah berubah ya gambarnya, dan ini sudah berhasil. Langsung aja kita bakalan masuk ke Minecraftnya guys, let's go. Oke guys, jadi di sini gue udah masuk kembali ke Minecraftnya, dan hal yang pertama kalian harus lakukan adalah aktifkan texture pack tadi guys ya, texture pack yang udah kalian custom totemnya ya. Nah, jadi ya kalian masuk aja ke global resource gitu ya, kalian aktifin aja ini ya Fightful 32x32 nya yang udah kalian download. Dan kalian tadi kan karena totemnya itu kita udah pasang di tekstur ini gitu, kalau kalian pakai tekstur yang lain kalian masukin tekstur itu guys ya. Oke guys, jadi langsung aja kita bakalan cek ya untuk totem yang udah kita custom apakah berhasil ya. Kalian tinggal masuk aja cari totemnya dan yap, sudah berhasil guys. Kalian bisa lihat ini udah keganti ya totem ya. Nah, jadi udah jadi kepala saya ya sesuai yang udah gue custom tadi. Nah, jadi ini kita juga bisa pasang di sini ya guys ya. Wah, ini keren banget, ini udah worth it guys ya. Dan ini udah gue sediain tempat bunuh diri ya. Mari kita coba di bagian atas ini dulu, dan apakah worth it juga di bagian efeknya pas kita mau mati itu ya. Di sini gue udah ada di mode survival guys, apakah berhasil ini kita bisa lihat langsung. 3, 2, 1, let's go. Wow, oke guys, kalian bisa lihat tadi itu udah berhasil ya, udah worth 100% guys. Oh my god ya, jadi itulah untuk tutorialnya guys, semoga bermanfaat ya. Dan oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk video tutorial kali ini. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe ya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan ya udah worth it 100% lah guys ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Bye bye.